Udah Ini cah. nggak flickering juga bagus. Nggak kelihatan. Masih sih. Oh, ya enggak. Dapat dilihat bahwa jam yang dibuat memiliki spesifikasi yang sama dengan jam-jam pada umumnya, dengan 2 digit jam, 2 digit menit, dan 2 digit detik. Controller yang digunakan merupakan Arduino Nano dengan koneksi micro USB. Dengan demikian, kabel-kabel dari charger HP dapat digunakan untuk menyalakan jam ini. Sedangkan sumber daya bisa beragam mulai dari charger HP, koneksi USB port laptop maupun power bank. Pengaturan dari jam sendiri bisa dilakukan dengan dua tombol maupun satu tombol lagi untuk mereset. Tombol paling kiri digunakan untuk menggeser kursor. Tombol yang tengah digunakan untuk menginkrementasi digit yang dipilih oleh kursor. Ini adalah skema dari jam digital sederhana yang kami buat. Kami menggunakan 6 buah 7 segmen tipe katoda dan beberapa push button untuk mengubah waktu, jam, menit, detik setiap digitnya. Setiap digit pada 7 segmen dihubungkan ke pin digital Arduino Uno, yaitu port A dan port D. Sedangkan untuk commonnya, kami menyambungkannya ke pin analog Arduino. Untuk setiap 7 segmen, tiap pin A hingga G dibuat satu node dan dialokasikan ke pin yang sama. Keempat masing-masing pin COM dialokasikan ke empat pin yang berbeda. Ini adalah bagian dari main program. Di bagian ini terdapat beberapa inisialisasi awal untuk mendukung keberjalanan program. Pada bagian ini dideklarasikan port input dan port output untuk 7-7 segmen dan push button. Pada bagian ini pula dapat Anda lihat kami mendeklarasikan interrupt untuk timer. Berikut adalah bagian multiplexing. Untuk penampilan 6 buah digit dalam 6 buah 7 segmen, maka perlu dilakukan multiplexing karena keterbatasan pin. Kita memanfaatkan pin COM pada setiap 7 segmen untuk mengisi masing-masing nilai angka pada 7 segmen. Pemberian nilai dengan cara memberi input high pada LED A hingga G yang ingin dinyalakan pada 7 segmen tertentu. Dilakukan serta dengan memberi input low pada pin COM 7 segmen yang diinginkan. Kita memisahkan antar pengisian nilai dengan suatu delay, di mana pada program kami menggunakan delay 1 milisecond. Berikut adalah bagian timer. Pada bagian utama telah diset sebelumnya agar timer atau counter clocknya bernilai 111. Output compare register 1A bernilai 15624. Timer atau counter interrupt mask register memiliki nilai output compare match bernilai 1.